Lagu mana kita tak faham istilah tu? Kipa. Hiba. Hiba. Ha, kalau sekiranya dia bagi masa dia sakit tenang, tidak boleh hibah. Masa dia sakit tenang hibah. Hanya dia boleh bagi 1/3 sahaja. Masa dia sakit. Hibah ni masa sihat bin. Dan hibah ni hukum hibah. Kita beri sebelum daripada barang tu jatuh tangan dia, kita boleh tarik balik. Tapi dah jatuh tangan dia, tak nak tarik balik lah. Ah, talih dia. Amun nak bagi mutu sebuah kedai mall. Tapi mutu tu duduk di rumah lagi. Oh, minta maaf. Tak jadi pula. Tak apa. Cumanya dia pak, duit tak ada. Dia asalnya apabila tidak ada duit untuk menguruskan, dia naik kepada khaji'ah. Khaji'ah yang menguruskan. Duit tadi itu baitul mal. Orang yang tidak ada duit untuk menguruskan, maka baitul mal yang dia kena keluar. Ah, boleh lah. Kalau orang hok bagi harta, bagi semua sekali, tak ada, bukan harta tu jadi apa? Hok milik dia. Bagi semua, semua sekali. Dibenarkan. Tak ada jatuh harga lain. Pas semua dia takut pas anak dia boleh seorang, ada seorang. Takut dia boleh separuh, separuh lagi boleh ke orang lain. Boleh ke adik-beradik dia ke? Tak siwi kepada adik-beradik dia. Dia hibah kepada anak dia semua sekali. Tak ada apa satu masa ini. Tukar nama semua sekali ke anak-anak dia. Beres, tak ada apa satu. Tak boleh. Wasiat kepada anak tak boleh. Itu termasuk dalam harta zakat tak boleh. Hibah dia kena atas dunia. Masa hidup lah kita kena bagi pindah bil. Cumanya mak buidah, cuma mak nak duduk sini, minta anak duduk sini. Tak ada apa satu hatu. Rumah tanah ni mak tolak belaka dah. Bui ke dia dah dengan nama semua sekali. Cuma mak nak duduk sehingga mak mati. Mana tupai duduk, tak ada masalah tu. Tak boleh. Dan wasiat pun tak boleh juga pasal kepada anak. Wasiat tu terbatal kepada anak. Dia jadi harta saka juga. Harta pusaka juga. Jadi kalau nak bagi masa atas masa hidup, masa segar tu plus aslan. Bui semua sekali. Kalau dia wasiat lagi tu, wasiat terbatal. Dia kena jadi faraid juga tu. Sebab tu kalau nak bagi, dia kena bagi selesai habis. Hibah terus. Cumanya boleh buat dari segi undang-undang tu lain. Dia hukum undang-undang dengan hukum agama ni lah. Kalau kita hibah dah ke dia, semua ni hamba lapasnya hamba hibah belaka. Cuma dari segi undang-undang tu, tukar nama selepas daripada mak mati baru nak tukar nama. Cuma takut kena tuntut kepada adik-beradik kau semua sekali. Atau tidak dekat. Dari segi hukum dunianya, dengan sebab kita tidak tersesat selalu, dia tidak kemah. Yang menyebabkan orang lain boleh gocah. Itu sebabnya kalau hibah ni, kena direct, dia sesat. Pemberi pun sesat. Kalau sesat, sesat selalu. Jadi kita hibah dengan lapah, jadi lalu. Dengan kita lapah. Cuma dari segi undang-undang. Kadang-kadang tu kita boleh buat, kalau boleh buat undang-undang, masa lepas pada kita mati, barulah
kita tulis wasiat ke semua sekali, bertukar nama. Ha, tak ada apa-apa satu. Dah kerana harta tu telah dihibah. Cuma talih kita nak harta tadi, tidak boleh nak guna dah. Apabila hibah kan, jadi hadiah lah. Ha, talih lagi kita nak awi sewa korang, macam hak kita lagi. Tak, jadi hadiah. Boleh faham tak tu? Mana? Kalau sekiranya anak dia mati dulu, dia boleh saka anak dia balik. Dia tadi boleh saka ke dia balik. Dan juga saka kepada waris-waris lah kita kata. Ha, itu kena harta saka lah tu. Ha, harta saka. Tak ada, tak ada, tak ada. Hak susuan semua sekali ni, hak mari tupan ni, tidak ada hak adalah harta saka. Akak, susuan semua sekali tak ada, ada hak. Cuma dalam masalah aurat hubungi sahaja yang ada. Tak lebih daripada tu. Hanya lah dari segi aurat sahaja. Masalah harta saka semua sekali tak ada. Dia tidak ada hak. Ada lagi soalan? Anak tiri sebelah ayah dengan sebab mak dia mati. Kau lagu mana? Anak tiri itu istilah tiri lagu mana? Dia dalam masalah faraid ini dia tidak ada anak tiri. Cumanya dia ada anak sebapak. Ada anak seibu sebapak. Itu ada ada itulah. Ada pun anak adik waktu bukan anak, anak tak ada seibu sebapak, semua seibu sebapak kan, adik beradik. Adik beradik, adik beradik sebapak, adik beradik seibu, adik beradik seibu sebapak. Adik beradik je ada. Anak tak ada. Kalau sekiranya dia tu anak tiri, kita kata. Kita mati anak tiri kita. Dia tak boleh 31. Dia tak ada hak 31. Hak kandung saja hak yang boleh. Anak. Asal boleh-boleh faham tak? Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala. Dua kalimat apa?